Sebuah truk pengangkut BBM mengalami kebakaran hebat di Jalan Poros Desa Rantai Limbong, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara, Kolut, Sulawesi Tenggara, Sultra, Selasa, 21 Juni 2022, sekitar pukul 13.25 WITA. Belum diketahui penyebab terjadinya kebakaran itu. Kondisi truk tersebut ludes terbakar hingga api menjalar ke jalan raya. Menurut keterangan warga, Wais Alkarnais, 33, tahun mengatakan, truk mini itu diduga mengangkut bahan bakar minyak, BBM, solar. Dia menambahkan, tidak ada korban jiwa dalam insiden kebakaran tersebut. Sopir truk yang belum diketahui identitasnya itu selamat. Wais menyebut, api yang membakar truk itu baru berhasil dipadamkan setelah mobil pemadam kebakaran yang dibantu aparat kepolisian tiba di lokasi. Jangan lupa subscribe ya!